Hi guys, welcome back to my YouTube channel. A Day in My Life edisi Happy Weekend buat teman-teman. Udah lama banget ya kita nggak ngevlog, padahal tuh stop video banyak banget dan belum sempat aku edit dan sudah masuk ke draft di aplikasi editnya. Hari ini mungkin teman-teman tahu ya aku mau pergi kemana. Stay tune terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa diklik lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di-share ke social media. Buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus ya videonya sampai habis. Oke, teman-teman, jadi di belakang itu ada travel yang pasti teman-teman tahu ya travelnya ke arah mana. Langsung aja kita ke travelnya. Pemberangkatan dari Bekasi ke Bandung itu aku dapat jam 7 pagi dan sampai Bandung sekitar jam 9 pagi. Tadi bangun jam 5 pagi, terus mandi, dan rencananya di Bandung mau ketemu sama sahabat aku. Dan kita mau jalan-jalan, teman-teman. Di Bekasi kalau minggu lagi car free day ya. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan matanya ini masih ngantuk ya, karena tidurnya jam 12 malam, selesaiin dulu beberapa pekerjaan. Dan kebetulan aku cuti 4 hari ya, dari hari Kamis, Jumat, terus Sabtu Minggu libur juga karena request off. Langsung aja teman-teman, nanti aku lanjut vlognya sampai di Bandung. Stay tune terus ya video sampai habis. Oke guys, kita sudah sampai di daerah di Pati Ukur. Pas banget jam 9. Ini langsung aja mau ke hotel dan kita mau lanjut ya nge-vlog di hotel aja. So, buat teman-teman yang penasaran kira-kira aku bakal review apa aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sudah sampai di Hotel Gaya daerah Setiabudi. Langsung aja kita masuk ya, dan rencananya kita mau nge-vlog juga di hotel ini. So, buat teman-teman stay tune terus ya. Oke guys, kita mau breakfast dulu ya. Ini ada nasi kuning. Ya, nasi kuning. Terus juga ada ayam udang. Nanti aku coba komoin ya. Sebelum makan, tadi kita udah berdoa. Thank you.
Habis ini mau kemana? Nah, apa? Ke bawah. Ke bawah. Taman. Oh iya. Oke, kita sudah di dalam Hotel Gaia, habis breakfast. Ini mau ajak jalan-jalan anaknya dari sahabat aku. Dan sahabat aku lagi makan di breakfast. Kita gantian. Ini salah satu dream aku banget ke Hotel Gaia. Udah lama banget, udah di list gitu kan. Kita afirmasi dan alhamdulillah tahun ini baru kesampaian. Aku mau kasih lihat ke teman-teman, pemandangannya tuh bagus banget. Kita mau nyoba yang selanjutnya, enak kan strawberry? Kita pakai pisang. Oke, jadi ini lagi jalan-jalan di sekitar halaman Hotel Gaia. Lumayan pengap karena tadi nanjaknya luar biasa. Ini kita mau ke tempat banyak pepohonan atau mungkin banyak tanaman di sini. Kita masuk ke greenhouse. Baik lagi ya? Oke guys, itu dia video hari ini, jalan-jalan seharian di Bandung. Buat teman-teman, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa diklik lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa di-share ke sosial media. Sampai ketemu di vlog berikut ya. Bye.